ahli jawatankuasa paksi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pengumuman pertama iaitu berita kematian ahli paksi bernama Rohani binti Awang, Awang Besar, tinggal di Taman Orkid, meninggal pada 3 hari bulan 2 2020. Jadi sama-samalah kita sedekah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bacaan Al-Quran kita hari ini Surah Al-An'am ayat 147 hingga 151 pada muka surat 148. Muka surat 148 Surah Al-An'am ayat 147 hingga 151. Pengajian hari ini Kitab Sahih Bukhari jilid 2, hadis nombor 562 pada muka surat 105. Kitab Sahih Bukhari jilid 2, hadis 562 pada muka surat 105. Atas tajuk bercakap-cakap dalam hal fiqh, ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berupa kebaikan serta kebajikan. Untuk penambah sesudah isyak, kebaikan sesudah isyak. Kemudian berita berikutnya ialah peresmian terata ilmu Wadi Al-Falah yang kita nak pergi nanti di Bali tu, yang dikelolakan oleh Ustaz Fuad Ahmad. Jadi penentuan masa sama ada sebelum Ramadan atau selepas puasa 6, beliau akan tentukan kepada kita. Jadi pihak kita cuma menyediakan yang itu yang kita kata kita nak beli seekor lembu tu, dan juga kita nak tahu berapa orang yang nak pergi. Kita nak survey awal dulu, bagi nama. Sekejap lagi dalam tabung kat dia ada kertas, kemudian tuan-tuan dan tuan bolehlah tulis nama. Kalau nak pergi dengan bas, tulis B. Kalau nak pergi kereta sendiri, tulis K. Jadi kita nak tengok berapa ratus orang yang nak pergi. Sebab apa kita nak buat booking bas? Berapa biji bas yang kita nak book? Jadi tak apa, pasal bas tu kita paksi tanggung semua. Cuma tuan-tuan berapa orang yang nak pergi. Jadi satu. Nombor dua, kita nak rancangkan apa nak buat di sana. Sampai di sana, apa aktiviti yang kita nak buat. Itu sebab kita nak tahu awal dulu jumlah yang nak pergi. Lagi satu, kita nak adakan tempat di sana tu untuk bilangan kita yang nak pergi tu. Jadi minta tuan-tuan berhubung nama. Kalau tak jadi apa pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kita nak buat survey dulu. Bila mai hari dia, baru kita buat senarai yang betul itulah. Minta kerjasama tuan-tuan dan perempuan, tulis catat nama yang nak pergi tu. Baik, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan umul kitab dan juga bacaan Al-Quran dari surah Al-An'am ayat 147 sehingga 151 ikut mushaf, maka surat 148. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Secara kesimpulannya, ayat yang kita baca ini daripada awal Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekiranya orang-orang kafir mendustakan apa yang dibawa dari Allah yakni Al-Quran dan wahyu-wahyunya, maka jawablah kepada mereka bahawa rahmat Allah amat luas. Rahmat Allah itu luas. Maknanya kalau orang-orang kafir nak melakukan sesuatu kepada orang Islam, penginayaan, kezaliman ataupun apa-apa saja tindakan-tindakan jahat, maka kita tidak perlu risau dan tak perlu takut, kerana kita ada Allah
yang maha luas rahmatnya. Dan Allah Ta'ala boleh bertindak menurunkan bala kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala boleh turun bala bencana dengan kita tak perlu bertindak. Allah Ta'ala yang akan bertindak. Jadi kita bergantung dengan Allah sepenuhnya bila kita yakin dengan agama yang kita anuti ini, agama Islam yang hanif. Maka ternyata dalam dunia kita hari ini, apabila Allah Ta'ala menurunkan bala bencana coronavirus ditimpakan kepada orang-orang yang amat-amat zalim kepada umat Islam, membunuh, menzalimi, kemudian bangga dengan teknologi dan kekayaan mereka seolah-olah tak ada siapa boleh kalahkan mereka. Tapi bila Allah telah turunkan tentera-tenteranya yang halih-halih, yang tak nampak, kalau dulu nampak burung ababil bawa batu-batu lempang ke atas tentera Abraha, nampak berjuta-juta burung ababil. Tapi hari ini Allah telah turunkan tenteranya lagi halus daripada burung ababil yang menjahannamkan puak kafir, iaitulah coronavirus. Maka dah berapa juta terkurung, tak boleh keluar. Orang lain tak boleh pergi. Bandar mereka jadi bandar hantu. Tak ada siapa masuk, mereka tak boleh keluar. Pengangkutan awam diberhentikan. Maka itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kitab hadis kita hari ini muka surat 105. Hadis 562. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'kitabihi fid-darain. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, yakni Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya dengan memberikan tajuk babun as-samar fil fiqhi wal khairi ba'dal isya'i. Bercakap-cakap dalam hal fiqh ataupun ilmu pengetahuan dan hal-hal yang berupa kebaikan sesudah Isya, yakni sesudah selesai solat Isya. Tajuk yang Imam Bukhari letakkan pada kitab dia yang kita baca ini menggambarkan bahawa amalan berbual, bercakap, mengaji selepas daripada solat Isya adalah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara kebaikan selepas Isya adalah sunnah Nabi. Yang bukan sunnah Nabi itu ialah lepas Isya kena tom yam, nasi kandang, sembang tengok bola pakai skrin besar,
di kedai nasi kandang. Ha, yang tu tak termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata sunnah itu amalan kebaikan, mengaji, belajar, muzakarah, usrah, mesyuarat, perbincangan-perbincangan, menyelesaikan masalah keluarga, masyarakat dan negara. Ha, itu adalah kebaikan. Yang itu sunnah. Itu daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuk ni yang Imam Bukhari nak tekankan berkaitan dengan hadis yang dia bawa. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, an qurratabni khadidin qala intazarna al-hasana waratha alayna hatta qarubna min waqti qiyamih faja'a faqala da'ana jiranuna haulai thumma qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu nazarna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin hatta kana shatrul layli yablughu faja'a fasalla lana thumma khutubana faqala ala inna an-nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartumus salata qala al-hasan yani hasan al-basri wa innal qawma la yazaluna bi khairin man tazarul khaira qala qurra huwa min hadithi anasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diriwayatkan dari Qurrah bin Khalid, katanya kami menantikan Al-Hasan, yakni Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Depa duduk mengaji dengan Hasan Al-Basri. Qurrah juga adalah dari kalangan tabi'in. Dan kami rasakan sangat lambat sekali kedatangannya, sehingga kami berada di dekat waktu ia berdiri mengerjakan solat malam seperti tahajud. Kemudian ia datang lalu berkata, yakni Hasan Al-Basri datang lalu dia berkata, kami dipanggil oleh tetangga-tetangga kami, yakni jiran-jiran kami, jiran. Da'ana jiranuna, kami dijemput oleh jiran kami, yakni mereka yang ada di sebelah sana itu, sebelah rumah. Dia kata orang yang ada di sebelah rumah dia, yakni ada buat jamuan ataupun ada hajat sesuatu. Selanjutnya ia berkata, yakni kata Hasan Al-Basri, Anas bin Malik berkata, pada suatu malam kita semua menantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita situ makna kami. Kami semua yakni para sahabat menantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah tibalah waktu pertengahan malam. Sampai di saat itu beliau kemudian datang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, terus bersemayang bersama kita, bersama kami, yakni sebagai imam. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yakni memberikan berbagai keterangan kepada kita semua, yakni kepada kami semua sahabat Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah
Sesungguhnya semua orang sudah lama mengerjakan solat. Sesungguhnya semua orang sudah lama. Sama. Ha, sama tu kena potong. Sudah lama. Gantikan S dengan L saja. Sudah lama. Bukan sudah sama. Ha, sudah lama mengerjakan solat. Ya, kadang-kadang tulisan apa nama dia tersilap taip. Kan? Nak tulis lama ditulis sama. Macam kita lah duk hantar dalam WhatsApp tu. Kan? Nak tulis laki, tulis kaki. Saya punya kaki. Dia nak abang kata saya punya laki. Ha, kan? Jadi, perbetulkanlah hak mana yang tersilap tu. Sesungguhnya kata Nabi, semua orang sudah lama mengerjakan solat. Orang ni semayang lama dah, kata Nabi. Lalu mereka tidur. Kemudian lepas solat, lepas tidur. Dan kamu, kata Nabi kepada sahabat, dan kamu semua tetap memperoleh pahala seperti dalam keadaan solat. Dalam keadaan solat, bukan sayiat. Ya? Dalam keadaan solat. Ha, tukang tu. Ejaan tu dia jadi apa tu? Sayiat. Kan? Ha, tu juga silap. Ha, kan? Selama kamu menantikan didirikannya solat tersebut. Nabi memberi semangat kepada para sahabat yang tunggu lama tu, maknanya jangan dibimbangi. Jangan kamu risau, sebabnya kamu tetap mendapat ganjaran. Kamu tetap mendapat pahala duk tunggu solat. Itu di antara apa yang disebutkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan mengatakan, sesungguhnya sesuatu kaum itu tetap diberi pahala seperti mengerjakan kebajikan selama mereka itu menantikan kebajikan itu, seperti menantikan pengajian, ceramah keagamaan dan lainnya. Qurah berkata, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terjemahan daripada lafaz hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita tengok sedikit berkaitan dengan huraian daripada lafaz hadis yang kita bacakan tadi itu. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan perkataan As-Samar. Perkataan As-Samar dalam tajuk tu, babun As-Samaru. As-Samar. Apa makna As-Samar? Samar ni dia membawa makna bersembang malam di dalam keadaan malam yang gelap. Itu As-Samar. Kira-kira kita di antara satu sama lain pakai dok sembang tu tak apa nampak sangat muka. Kelam-kelam. Ada sikitlah cahaya lampu, bukan masa dulu cahaya bulan, bulan purnama. Bersembang ketika malam purnama. Maka ada sikit kecerahan tu. Bolehlah nampak apa nama wajah-wajah, tetapi tak apa nak clear, tak apa nak jelas. Sembang ke dua orang ataupun sebagainya. Maka itu dikatakan As-Samar. Dan waktunya adalah selepas daripada solat Isya. Kalau selepas Maghrib tak dikatakan Samar. Lepas Isya baru dikatakan Samar. Sembang malam. Ini amalan yang kita selalu buat. Sembang malam. As-Samar. Maka daripada perkataan Samarun. Sama As-Samar itulah. Menjadi bahasa Melayu. Menjadi bahasa Melayu. Melayu kata Samar.
Apa maksud samar-samar? Tak berapa nak jelas. Dia kata nampaklah samar-samar. Nampaklah cara yang tak clear. Jadi bila bulan cerah, kita pun nampaklah samar-samar. Maka kita dah jadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa Melayu. Samar. Sedangkan asalnya adalah semang malam. Tetapi semang malam tu ketika bulan mengambang. Nampaklah samar. Itu yang kita gunakan perkataan samar-samar. Cantiknya bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Itu yang kata bahasa Melayu ni kaya dengan bahasa Arab. Cukup banyak kalimah-kalimah Arab yang kita guna pakai. Jadi bersyukur kita berbahasa Melayu. Dan bahasa Melayu di antara bahasa yang terbesar di dunia. Bahasa yang terbesar di dunia. Kira-kira dalam lingkungan 1 sehingga 5. Satu sehingga lima. Bukan yang ke-14, bukan yang ke-20 dah. 1 sehingga 5 bahasa Melayu. Tu pun kira-kira orang yang betul-betul bahasa Melayu banyak dah yang dimusnahkan, terutamanya di Indochina. Melayu campa. Melayu campa di Indochina dah pun banyak terhapus. Bukan setakat bangsa campa tu dihapuskan, negara juga sudah hilang. Negara Melayu campa. Dulu negara Melayu campa tu cukup besar. Daripada Hanoi turun mai ke Ho Chi Minh City, sampailah ke Teluk Siam dan merangkumi bukan takat Vietnam, bahkan merangkumi Laos ujung lagi dan juga ke bawah mai Kamboja. Itu adalah negara Melayu campa. Jadi kita orang Melayu sebelum kehilangan sebuah negara pulau iaitu Singapura, maka kita terlebih dahulu hilang negara Melayu campa. Manilah dia yang menimpa kita sebab ancaman orang-orang kafir terhadap orang-orang yang menganut agama Islam. Mau kalau kata Melayu ni bukan agama Islam, barangkali tidak ada ancaman. Bahkan takkan cuba dihapuskan oleh golongan-golongan kafir yang lain. Tapi oleh kerana kita berpegang dengan Islam, itulah yang menjadi kebencian dari kalangan orang-orang kafir. Sebab itu mereka cuba untuk memurtadkan, mengkafirkan orang-orang Melayu. Dan mereka berjaya sepenuhnya, iaitulah di Filipina, mengkristinkan orang-orang Islam Filipina dan menghilangkan sebuah negara yang dulunya adalah milik orang Islam. Seluruh Filipina hari ini hanya tinggal Mindanao. Hanya tinggal Mindanao sahaja, kepulauan Mindanao sahaja yang masih kekal milik orang Islam. Habis itu Manila yang dulunya nama Amanila, sultan terakhirnya Sultan Sulaiman, dihapuskan dan dikristinkan. Maka hari ini orang Filipina Kristian, dulunya adalah Islam. Itu kita punya salah silah. Islam kita dah lama di sini, di perantauan kita, di Nusantara kita. Baik, itu perkataan yang Imam Bukhari pilih, babun as-samaru, iaitulah tentang bercakap pada sebelah malam. Bukan bercakap sebelah malam ini kesemuanya dilarang dan ditegah, tetapi mengikut syariat, mengikut sunnah, maka ada yang dibenarkan kita bersembang malam. Maka dengan sebab itu kata dia dalam tajuk fil fiqhi, bersembang malam fil fiqhi berkaitan dengan hukum fiqah.
berbincang soal-soal keagamaan. Itu fiqah maksudnya. Walaupun fiqah itu disebut perkataan yang secara khusus, tetapi maksudnya umum. Seluruh ilmu-ilmu yang membawa kepada faedah dunia dan juga akhirat kita. Nah, kemudian dia kata wal khairi, dan kebajikan, kebaikan. Maka apa-apa perbualan yang baik, maka itu adalah dibenarkan, tidak salah, dan itu juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dal isya, yakni selepas selesai solat, solat isya. Nah, maka Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi juga berkaitan dengan hadis ini, hadis yang Imam Bukhari bawa, dia kata adalah hadis yang hasan, hadis yang baik, hadis yang sahih mengikut penilaian Imam At-Tirmizi. Jadi maknanya disokong, dikuatkan lagi dengan imam-imam yang lain. Mengikut apa yang kita baca tadi daripada matan hadis. Lafaz hadis tu disebut matan hadis, matnul hadis, matan hadis. Iaitu daripada Qurrah, seorang tabi'in yang mengaji dengan Hasan Al-Basri. Maka hadis ini dinyatakan juga berkaitan dengan apa yang Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, iaitu kata dengan perawi yang awal, iaitu Abdullah bin Sabbah. Tak disebut dalam kitab kita sebab diringkaskan, tetapi dalam kitab asal yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia kata haddathana Abdullah ibn Sabbah. Imam Bukhari dia mendapat hadis ini mengikut sanadnya daripada Abdullah bin Sabbah. Kata dia yang digelar, yang dikenali sebagai At-Tahar, seorang pemuda yang berasal daripada Basrah, itu mengikut sanad rawi ataupun sanad hadis ini. Dia kata intazarnal Hasan, kami menunggu Hasan Al-Basri. Qala intazarna al-Hasan, kami menunggu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dia seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Artinya bila disebut Hasan Al-Basri, dia adalah seorang yang hebat mewarisi ilmu daripada para sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri dia seorang guru yang mengajar ramai anak muridnya di Basrah, sebab itu digelar Hasan Al-Basri. Basri itu maksudnya nisbah kepada Basrah. Maka kata depa, kami menunggu Hasan Al-Basri sebab kami nak mengaji dengan dia. Kami nak mengaji. Warasa alaina. Kemudian dia kata, namun dia terlambat keluar menemui kami. Hasan Al-Basri terlewat keluar. Sebabnya selepas daripada solat, solat maghrib, Hasan Al-Basri balik dulu ke rumah. Kenapa dia balik dulu ke rumah? Kerana dia dijemput oleh jirannya untuk satu majlis, sama ada jamuan ataupun majlis perbincangan, tak dinyatakan di sini. Cuma dia kata kami dijemput oleh jiran kami. Biasanya kalau dijemput, maksudnya itu adalah jamuan, jamuan malam, jamuan makan malam. Dia sebagai tok guru, maka tentulah orang nak raikan dia, maka dijemput, dia menunaikan jemputan, dia hadir ke rumah tersebut. Maka dengan sebab itu dia pun terlewat untuk bertemu dengan para anak muridnya yang sedang tunggu di masjid, dan juga kira-kiranya dah masuk isya agak lama. Tapi dia pun masih duk tunggu untuk nak tunaikan solat dan nak ngaji dengan Hasan Al-Basri. Warasa alaina, kata mereka. Namun dia terlewat dengan apa nama, dengan sebab urusan-urusan
Sehingga bila tu? Min waqti qiyamihi. Sehingga hampir masuk ke waktu yang kebiasaannya dia dah pun berdiri solat malam. Dia hadir mai tu, kebiasaannya waktu tu tu bukan waktu mengaji lagi lah. Waktu tu waktu untuk dia solat malam. Berqiyamul lail. Qiyamul lail tak didahulukan dengan tidur. Itu qiyamul lail. Dinamakan qiyamul lail tak didahulukan dengan tidur. Maknanya daripada Isya tu berjaga terus sepanjang malam. Maka menunaikan solat-solat sunat. Itu dikatakan qiyamul lail. Solat tahajud itu didahulukan dengan tidur. Tidur dulu, kemudian bangun, itu dikatakan tahajud. Solat malam, solat tahajud, tidur dulu. Habis itu, yang qiyamul lail tak tidur dulu tu macam mana dia solat? Tidak menjadi apa-apa halangan pun untuk kita solat tanpa kita tidur. Boleh solat saja. Solat sunat mutlak, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat tasbih ataupun sebagainya. Apa-apa solat yang kita nak solat, maka kita boleh lakukan. Tidak menjadi apa-apa halangan pun. Walaupun dengan tak tidur dulu. Kemudian kalau tidur dulu, itu dinamak cuma istilah sahaja. Solat tetap solat yang sama juga. Solat malam, solat sunat mutlak, solat hajat, solat taubat, solat tahajud. Itu istilah setelah kita tidur dulu. Maka kita bangun, kita solat sunat. Maka boleh buat solat yang serupa. Cuma sekadar istilah sahaja. Maka mana-mana pun dapat ganjaran sama. Orang yang berjaga malam, daripada Aisyah dia tak tidur, terus berjaga sampai subuh. Dengan solatnya, dengan bacaan Qurannya, dengan zikirnya, dengan tahlilnya, dengan tahmidnya, dengan tasbihnya. Apa-apa yang untuk kita baca, bacalah. Ataupun dengan solat beberapa rakaat, kemudian ambil Quran baca sepanjang malam. Itu juga dikatakan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya dengan solat saja. Qiyam berdiri, maknanya menghidupkan malam dengan amal ibadat. Kemudian kalau kita tidur, maka tidur dulu pun itu sunnah Nabi. Tak tidur pun sunnah Nabi, kalau tidur dulu pun sunnah Nabi. Sebab Nabi pun pernah tidur dulu, kemudian Nabi akan bangun pada penghujung malam. Jadi Nabi nak memudahkan bagi kita nak amal yang mana. Siapa yang berkemampuan berjaga malam sepanjang malam tak tidur, silakanlah. Kalau boleh buat. Kalau sekiranya dia tidak ada isteri. Kalau dia tak ada isteri, tak payah tidurlah. Solat, buat amal ibadat. Kalau ada isteri, tak boleh. Dia kena tidur. Dia kena tunaikan hak isteri. Mana dalil? Mana hujah yang kata macam tu? Bukan kita saja-saja buat cerita. Bukan saja-saja kita kata begitu. Tetapi berdasarkan kepada sejarah sirah. Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan seorang sahabat, iaitu saya lupa, tak saya ingat, lupa, tak apa, tak pergi ikut dia balik, tak ikut dia balik, ingat kita cerita apa nama sahabat tu. Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan sahabat ini. Tiba-tiba tu dia jadi hilang nama sahabat tu. Lalu Salman menziarahi sahabat dia. Dia pergi rumah sahabat dia tu. Jadi macam saudara darah daging. Itu dipersaudarakan di antara Ansar dan juga Muhajirin.
Salman, mereka muhajirin juga walaupun dia bukan dari Mekah. Dia dari Parsi, dia dari Iran. Lalu dia pergi, sahabat tadi tak ada di rumah. Yang ada isteri dia. Lalu Salman pun tanya, mana pi saudara saya, suami kepada perempuan tu? Oh, dia kata, saudara kamu dia duduk di masjid lah, pi mana lagi? Duduk di masjid membaca Quran, iktikaf, solat sunat dan khatam Quran setiap hari. Dia khatam Quran setiap hari. Dia akan balik sekejap lagi bila dekat maghrib untuk berbuka puasa. Puasa pula. Setiap hari puasa. Kemudian Salman tunggulah. Tapi dia pun simpati sebab dia tengok isteri saudara dia ni, dia buat kerja. Buat kerja hak rumah. Kemudian jaga unta, kambing, biri-biri, kibas, jaga anak-anak, sibuk. Yang kata seorang perempuan tu, tak apa lah, Salman tunggu, tak masuk rumah, duduk di luar lah. Sampailah dekat maghrib, lepas asar, maka dia pun balik. Balik main, tengok-tengok Salman duduk ada. Oh, dia kata, saudaraku Salman, dah lama kemai. Apa khabar? Dia kata, lama juga dah lah, duduk tunggu sini. Kemudian, bila isteri dia pun, isteri pada sahabat tadi pun, masuk dalam rumah, wakulak main ayam. Secawan. Untuk Salman je lah. Letak depan Salman. Kata dengan sahabat tadi, silakanlah wasadaku Salman minum. Dia kata, aku takkan minum. Aku takkan minum. Selagi kamu tak minum. Aku akan minum kalau kamu minum. Dia kata, aku puasa. Puasa ke tak puasa ke, aku takkan minum. Sehingga engkau minum. Engkau minum, aku minum. Kalau tak minum, aku tak minum. Dia kata, aku puasa. Puasa tak puasa, aku tak tahu. Ha, nak suruh aku minum, ha, minum sama. Ini tak lambat dah lagi berapa jam, sejam. Dia kurang nak buka puasa. Minum. Minum dengan aku. Salman paksa dia minum. Lalu, dia pun terpaksalah minum. Maknanya, belum sampai waktu buka puasa. Kemudian tak apalah. Lepas pada tu, selesai maghrib, maka mereka pun makan malam. Selesai makan malam, solat isya. Kemudian sahabat tadi kata, wahai saudaraku Salman, minta maaf dan aku nak solat malam, nak qiyamul lail. Siang tadi puasa, siang tadi baca Quran, malam qiyamul lail. Kata Salman, tak sah, jangan. Pasal apa? Tak sah. Mai tidur. Mai tidur. Tak bagi solat malam, terus tidur. Tidur. Kemudian, bila sahabat tadi, dia nampak macam Salman dah lena, dia pun bangkitlah untuk nak solat. Salman kata, nak pergi mana pula? Dia sempat kisah dengan, apa nama? Apa, tiga Abdul apakah? Apa? Apa nama? Pendekar apa, pendekar bujang lapuk ke apa kan? Kisah tu lah macam tu lah. Pakat berebut nak pergi jumpa dengan apa nama anak tuan rumah tu, anak tu uru. Jadi bila Salman kata nak pergi mana, dia kata aku nak pergi solat. Tidur dulu. Dia pun tidur. Kemudian agak lama, dia rasa Salman dah lena, dia pun bangkit. Salman kata, bangkit buat apa pula? Dia kata, nak solat, tidur dulu. Akhirnya, dia pun tidur. Tidur tu tidur sungguh je lah. Selepas daripada tidur tu, sebelum subuh, masa agak panjang lagi sebelum subuh, Salman pun gerak dia. Bangkit. Solat
Oh, hang pula gerak aku bangkit solat tu. Tadi hang suruh tidur. Alah, dia kata bangkitlah solat. Lepas solatlah sampai ke subuh. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi berceramah kat sahabat ni, kat saudara dia. Dia kata, aku nak kata kat hang, hang dah buat benda salah. Dia kata, hang buat benda salah. Apa salah aku? Sebab hang sehari suntuk, siang hari hang duduk di masjid, kerja buat rumah semua hang serah kat bini hang. Semua bini hang yang buat. Jaga unta, jaga kuda, jaga kambing, beri-beri kibah, jaga anak kemah, rumah, tanam sayur, jaga pokok kurma. Semua bini hang buat. Hang baca Quran, duduk di masjid. Tak betul. Dia kata, hang buat benda tak betul. Walaupun memang hang seorang kaya, kata hang semua, hang suruh bini hang buat kerja, tak patut. Hang kena buat. Hang kena sama-sama buat dengan isteri hang. Buat kerja hari. Bukan serah kat dia 100%. Jadi, kemudian, dia kata, lagi salah. Hang puasa setiap hari, siang. Setiap hari hang puasa. Kemudian, malam. Hang solat malam, sepanjang malam. Tu salah. Mana hak isteri hang? Siang hang puasa, dah tentu hang tak bersama dengan isteri. Pasal takut batal puasa. Malam, hang tak puasa, hang semayang pula. Mana hak isteri yang perlu tunaikan? Hang tak tunaikan. Tu salah tu, dia kata. Tak betul. Hang buat benda salah. Dia dengar apa Salman kata. Tak apa lah. Dia terima lah. Lepas siang pada semua tu, Salman pun balik. Sahabat tadi, dia pergi jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata, Rasulullah, saya dimarahi oleh saudara saya Salman. Dia kata, saya salah. Saya baca Quran khatam pun setiap hari, dia kata salah. Kata Nabi, saya dengar pun macam tu, memang salah. Hah? Nabi pun kata salah. Ya, hang salah. Lah ni macam ni lah. Hang khatam Quran sebulan sekali. Bukan setiap hari, sebulan sekali. Dia kata sebulan sekali Rasulullah, memang lama. Eh, tak boleh, tak boleh. Lambat sangat. Sebulan baru nak khatam. Sahabat ni, dia kata sebulan khatam sekali tu lama. Kita 10 tahun sekali khatam pun okey. Kita okey. Tak apa kan. Tapi sahabat ni, dia kata lama. Baik. Kata Nabi, sebulan sekali. Lama Rasulullah. Okey. Kalau lama, 20 hari sekali. 20 hari sekali. Lama juga. Lambat. Baik, kata Nabi, 10 hari sekali. Muktamad. 10 hari sekali, hang khatam. Buat macam tu. Okeylah. Dia kata, saya akan ikut apa yang Nabi kata, 10 hari sekali khatam. Kemudian, Salman kata apa lagi? Salman kata, saya puasa setiap hari. Dia kata salah. Saya dengar pun kamu puasa setiap hari, memang salah. Hah? Salah juga. Salman pun betul, Ero. Betul. Jadi kamu hendaklah puasa selang sehari. Kamu nak puasa banyak tak apa, tapi selang sehari. Sehari puasa, sehari tak. Sehari puasa, sehari tak. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Sepanjang tahun tak apa. Gitu. Puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi kata puasa macam tu. Jangan setiap hari. Oh, okay, tak apa. Saya dengar dan saya taat. Saya akan buat puasa sehari, puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Kemudian Salman kata lagi kat saya, saya solat malam. Dia kata salah. Tak betul. Kata Nabi, saya dengar pun kamu macam tu juga kamu buat. Dan memang tak betul. Sepanjang malam kamu solat, mana hak isteri kamu? Siang kamu puasa, kamu tak bersama isteri. Malam kamu solat, kamu tak bersama isteri. Mana hak isteri kamu? Oh, tak boleh. Tak boleh. Kamu kena beri hak isteri kamu juga. Jadi maknanya,
Salman marah kat kamu tu betul ya tu. Dia suruh mayang ujung malam tu betul ya tu. Dia nak ajak kamu lah tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tinggalkan tanggungjawab keluarga kepada isteri kamu pun tak betul. Ha, Salman kata macam tu juga. Ha, dia kata memang tak betul lah. Kerana kamu kena bersama-sama dengan isteri kamu buat kerja. Walaupun itu kata kamu, kamu orang kaya, kamu tak boleh paksa isteri kamu buat macam tu. Kamu kena bersama-sama. Jadi itulah yang menjadikan bahawa orang yang bujang tak apa, dia solat sepanjang malam. Tetapi yang ada isteri, dia kena ambil penghujung malam. Ha, dia kena bersama dengan isteri. Itu hak dia. Hak isteri yang mesti ditunaikan oleh seorang suami. Maka itu berkaitan dengan solat malam. Ha, yang kata, kita hendaklah tidur dulu. Itu yang terbaik bagi orang yang ada isteri. Ha, kemudian bangunlah sebelum subuh untuk menunaikan solat-solat sunat yang lain. Maka Imam Hasan Al-Basri, dia masuk ke masjid tempat dia duduk mengajar tu, kira-kiranya waktu dia masuk tu, orang pakar duduk tunggu dia, waktu tu sekiranya waktu dia dah solat malam. Maka dia nak memberi alasan apa yang dia lewat. Lalu dia kata, da'ana jiranuna, dalam lepas hadis tadi kan. Tetangga-tetangga kami, jiran-jiran kami. Jiran tu bahasa Arab lah. Jiran. Jiran. Kita kata jiran. Bahasa Arab, jiran. Jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami menyemput kami. Mungkinlah untuk jamuan dan sebagainya. Maka tu yang kata, aku terlewat mai kepada kamu, nak mengajak kamu. Tapi tak apalah, kata dia. Mengajak lewat sikit tak apa. Maknanya sudah pun hampir kepada waktu dia berqiyamul lail, maka dia mengajak. Jadi dengan itu Imam Hasan Al-Basri dia meriwayatkan, dia kata nak mengembirakan para anak muridnya yang tunggu lama. Ha, takut mereka rasa kecewa, apa tok guru ni mai lewat, anak murid mai awal, dia mai lewat, suruh kita mai awal tapi dia lewat. Takut disalahkan kepada tok guru. Anak murid tak tahu tok guru tu ada sebab, ada urusan, ada kerja, ada masalah yang nak diselesaikan. Maka itu di antara benda-benda yang mesti ada tolak angsur di antara murid dengan guru. Jangan kata tok guru ni nak ngajak buat cara nak ngajak, mai lah wei. Ni balok ni pun. Anak murid pula marah kepada tok guru. Tok guru tak pernah kata pun anak murid balok. Banyak mana mai dia mengajar. Ha, tak mai tak apalah, esok dia mai lah pula kan. Tak apa, dia maafkan. Tapi tok guru ni tak boleh silap sikit. Nampak sangat. Nampak sangat kelemahan, kesilapan tok guru tu. Tak apalah. Tak ada masalah pun anak murid nak tegur tok guru. Mai kata tok guru, tok guru jangan buat macam ni. Kami tak larat nak tunggu lama. Mai lah wawai. Boleh kita tegur tok guru. Tetapi kita kena faham situasi. Maknanya ada sebab. Bukan saja-saja dia nak lewat. Maka Imam Hasan Al-Basri dia nak menyatakan alasan kenapa dia lewat. Kerana jiran panggil, dia nak kena layan juga jiran. Itu hak jiran. Jadi hak jiran ini besar. Kita kena tunaikan seperti mana Imam Hasan Al-Basri yang menunaikan hak jiran. Kita kena jaga hak jiran sungguh-sungguh. Biarlah jiran tu tak betul, jiran tu jahat, jiran tu apa buat kat kita yang kita tak suka, biar pergi kat dia. Kita tetap buat baik. Dia menyemakkan kawasan dengan sampah apa semua, kita bersihkan. Dia mai lungguk lagi sampah, kita bersihkan. Dia mai kali ketiga lungguk sampah, kita bawa penyapu pergi katok kepala dia. Tak boleh. Tak boleh. Ha, dah tiga kali dah. Boleh lah kot. Tak boleh. Kita tetap sabar. InsyaAllah lama-lama dia akan perasan lah kot. Kita duduk bersih, kita duduk bersih, kita duduk bersih. Lama-lama dia fikir kot. Takkan tak fikir kot manusia ni. Tapi kalau dia tak fikir juga, barangkali bukan orang dah tu. Kalau tak fikir juga, sampai berkali-kali duduk macam tu, maknanya bukan orang dah tu.
Habis tu kita tolak lekuk bukan orang. Tak boleh juga. Biarkanlah kita doakan supaya Allah Taala berikan kesedaran kepada dia. Maka sebab itu Hasan al-Basri menunaikan hak jiran. Itu hak yang kita tunaikan, hak jiran. Maka Hasan al-Basri pun nak mengembirakan kat depa. Maka dia pun kata, aku pernah dengar daripada Anas bin Malik. Qala Anas, Hasan al-Basri dia kata, qala Anas, aku pernah dengar Anas bin Malik. Sebab Hasan al-Basri dia mengaji dari sahabat. Maka dia kata Anas tu pernah memberitahu kepada kami, Anas ni sahabat. Apa dia? Nazarna. Yakni kami menunggu. Anas pun cerita, kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu Nabi sampai bila tu? Hatta kana syatrul lail, sehingga hampir kepada pertengahan malam. Maknanya lebih kurang jam kita hari ini pukul 10.45, pukul 11. Itu hampir kepada pertengahan malam. Maknanya mereka tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak balik walaupun dah lewat, walaupun mereka merasa macam terpaksa menunggu, tapi mereka korbankan hak mereka tu semata-mata nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Anas cerita, mereka tunggu Nabi. Nabi melewatkan solat malam. Dan selepas itu Nabi berkhutbah pula, Nabi berceramah pula, Nabi beri nasihat. Mereka tetap bersama mendengar apa yang Nabi sampaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa apa yang kamu buat ini sesuatu yang apa nama terbaik. Sebab kata Nabi, wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartum as-salata. Nabi kata, kamu tunggu ni seperti mana kamu duduk dalam semayang, walaupun kamu tidak semayang, tetapi kamu dikira orang yang semayang. Kita menunggu solat. Umpamanya kita lepas maghrib, kita duduk di masjid, kekal di surau, di masjid, kita tak balik, kita nak tunggu Isya. Maka penantian kita tu dikira kita orang yang bersolat. Pahala tu, walaupun kita kadang tu bersembang, bersembang dengan sahabat kita. Sambil-sambil kan tanya apa khabar. Anak hari tu yang kata kahwin hari tu ni, dia duduk mana lah. Sembang kan tajuk buat anak kan. Tak apa, kita tetap dapat pahala. Cuma jangan sembang. Argentina semalam apa gol? Yang tu tak ada kebajikan. Itu tidak ada kebaikan. Sembang bak bola, apa faedahnya? Tak menguntungkan apa pun, merugikan. Maka sembang yang tu tak dikira. Ni sembang yang kebajikan, kebaikan, maka dapat pahala. Maka orang yang duk tunggu tu dia kira macam orang yang sedang bersolat ataupun duduk baca Quran, zikir, tasbih. Tambah-tambahlah kita ni musim lah ni, musim coronavirus. Musim coronavirus ni kita kena ada pendinding, kita kena ada perisai untuk nak halang coronavirus tu mai kat kita. Saya baru ni 30 hari bulan sehingga 4 hari bulan ke Kamboja. Alhamdulillah kita dah mula membina masjid, surau dan masjid. Kita bina bentuk surau, tapi dia masjid lah, pasal apa? Nak buat Jumaat. Kita nak buat masjid yang besar, yang hebat tu, kita tak ada dana yang banyak. Maka kita buat surau 2 tingkat. Alhamdulillah dah mula. InsyaAllah akan siap pada bulan 4. Bulan 4 siap insyaAllah. Jadi baru ni pergi ke sana, terpaksa lah pakai topping. Pakai topping. Bermula daripada KLIA sampailah ke sana dan sampai balik. Pasal takut jugalah kan kita berjumpa dengan orang daripada negara China ni kan. Mereka lah punca penyakit ni kan, daripada negara mereka. Oleh kerana itu kita jaga keselamatan. Kemudian setelah berada di sana, berada di sana semalam, satu malam berada di sana,
Saya pun malam tu rasa sejuk, rasa seram, sakit kepala. Ah, buat dah. Ni kalau balik ni tentu kena kuarantin ni. Balik pergi dapat test kepala. Tengok-tengok demam. Ah, pasang kena tahan. 14 hari tahan kuarantin. Balik luar negara kan. Duk sehati. Ish, macam mana ni ya? Alhamdulillah. Selepas siangnya segak sihat tak demam. Sebabnya saya pun amalkanlah. Baca tu bagi banyak lagi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ataupun sambung lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca 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 baca. Alhamdulillah. Ha? Dia sihat semula. Sebab itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat hadis Nabi. Apa Nabi kata? Nabi kata, "Istaghfiru qaula la haula wala quwwata illa billah fa innaha tadfa'u 99 baban min ad-darri adnaha al-hammu." Ha, ini dia rawatan. Rawatan untuk elak daripada kena coronavirus H1N1, SAR, kencing tikus, kencing kelawak, kencing keluang, kencing apa lagi? Ha? Banyak kencing sangat ni. Zaman lah kan zaman kencing kan? Zaman lah zaman kencing. Jadi, macam-macam kencing juga ada. Untuk elak kena kencing hancing apa semua ni, maka amalkan yang ni. Kata Nabi, iktaksiru, perbanyakkan membaca, menyebut la haula wala quwata illa billah. Fa innaha, kerana kalimah ini kalau kamu baca banyak-banyak, tarfa'u 99 baban min ad-dari, dia dapat menjadi penghalang, mendapat menutup 99 pintu-pintu kemudaratan. Kata Nabi, amalkan sekurang-kurangnya sehari 100 kali. 100 kali ulang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah, tak apalah, takat billah saja tak apa, nak sama aliyil azim pun tak apa. Sebab ada hadis mengatakan al-aliyil azim. Ulang nak dapat 100 kali sehari, payah kan? Mudah saja. Sebelum solat ambil 10 kali, selepas solat 10 kali tu subuh, mai zuhur, sebelum zuhur, sebelum solat zuhur 10 kali, selepas solat zuhur 10 kali. 10 kali banyak kan? 10 kali banyak ni ya. 12 tangan ni saja. Belah ni 5, belah ni 5. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 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 Itu paling cepat tu. Jangan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tu tak ketahuan biji lah pula bunyinya. Jangan macam tu. Walaupun laju tetapi biarlah jelas. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi lepas zuhur, lepas asar, sebelum asar, lepas asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, sebelum isya, lepas isya, dapat tak dapat? Boleh dapat 100 kali. Itu sekurang-kurangnya. Perbanyakkan lagi, lagi bagus. Sebab kata Nabi, bila kamu perbanyakkan kalimah-kalimah ini, dia menjadi penghalang, pendinding, menutup, menjadi perisai, menghalang 99 pintu-pintu kemudaratan. Orang nak pukau, tak boleh. Orang nak santau, tak berjaya. Orang nak sihir, tak jadi. Orang nak ragu, tak berlaku. Apa nama, orang nak rompak, tak jadi, tak berjaya. Orang nak fitnah, tak jalan. Maknanya segala-galanya ditolak sebab kita ada tentera. Kalimah-kalimah itu menjadi tentera, menjadi perisai,
menjadi senjata menghalang ke semua tu. Orang nak curi, tak boleh berlaku. Tak boleh masuk rumah kita bila kita baca selalu kalimah-kalimah ini. Kita naik motor, tak akan berlaku pancit sampai baru pancit. Okeylah. Masa naik tak pancit, insyaAllah. Minyak tak akan habis, insyaAllah. Minyak motor tak akan habis. Syarat buah penuh-penuh terlalu lah. InsyaAllah. Amalkan. Yang penting kita amalkan. Dan kata Nabi lagi, adnaha paling kecil. Penyakit paling kecil, iaitulah alhamu. Apa dia? Susah hati. Susah hati pun tak akan main. Tak akan kenal kalau kita susah hati itu. Susah hati ni punca segala penyakit sebenarnya. Sebab kita susah hati itulah kena penyakit kanser. Kanser macam-macam tu ada. Pasal susah hati itulah mai darah tinggi. Pasal susah hati itulah mai darah rendah. Pasal susah hati itulah berubat penyakit kencing manis. Dia bukan makin kurang, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Kencing manis. Kencing masam. Dia sebab daripada susah hati. Batu karang, batu hampedu, itu daripada susah hati. Bila kita susah hati, kita tertekan. Stres juga punca dia. Susah hati, stres, apa nama, duka cita, kecewa, dengki, cemburu. Ini adalah punca penyakit sebenarnya. Maka hindarkan. Kata Nabi, bila kamu amalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka susah hati itu akan hilang. Kamu tak akan susah hati. Kalau anak kamu yang duduk jauh sana tu, di mana, di Johor, tak balik main 6 bulan dah, tak akan susah hati. Kita akan ada apa? Nantilah raya depa balik. Lah ni memang sibuk. Dia buat kerja, tak ada nak telefon kita, telefon pun. Kita telefon pun tak angkat. Sibuk. Kita tak usah hati. Raya nanti dia baliklah. Ha, maknanya insya-Allah kita akan terhindar daripada penyakit-penyakit tersebut. Sebab itu Nabi ajar supaya jangan ada penyakit usah hati. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku lindung padamu daripada penyakit susah hati dan duka cita. Alhammi wal hazan. Tu Nabi doa tu. Jadi kita kena amalkan. Amalkan kalimah ini, insya-Allah coronavirus takkan mai kat kita. Dia jadi penghalang, dia jadi penangkis, dia jadi perisai. Dia menutup pintu-pintu kemudaratan tu daripada mai kat kita. Sekurang-kurangnya duka cita susah hati takkan main juga. Oleh itu amalkanlah amalan-amalan ini yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak dulu tak ada ke coronavirus? Dulu taun penyakit-penyakit hamrebak yang lain. Maka sebab itu Nabi kata siapa yang amalkan insya-Allah akan dihindarkan daripada penyakit-penyakit tersebut. Maka bertasbih itu untuk musim la ni perbanyakkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau untuk kita masuk ke tempat awam, nak pergi ke stesen bas, stesen kereta api, apa nama, feri Langkawi, di Kuala Perlis ataupun Kuala Kedah, ataupun kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita nak pergi ke pasar, pasar awam Kulim, nak pergi stesen bas Kulim, maka tambahkan lagi dengan baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Itu juga Nabi ajak doa tu dalam al-ma'thurat. Nak makan, nak minum, amalkan bacaan tu, jangan tinggal sama sekali, jadikan amalan kita. Nak makan sebiji kurma pun baca, nak minum secawan air pun baca, nak makan sebiji buah kenyang dot pun baca. Nak abang kata sebiji tu. Ha kan? Kiyang dot ke apakah? Kan? Baca. Supaya kita dihindarkan daripada segala penyakit-penyakit, keracunan ataupun dengki manusia, sihir, santau, pukau dan sebagainya. Maka amalkan. Itu di antara pendinding kita. Dia akan menjadi tentera bagi kita. Allah ciptakan dia tentera kita.
untuk menghalang kita daripada segala-galanya. Jadi amalkan insya-Allah akan dihindarkan daripada hal-hal tersebut. Maka sementara duk tunggu nak solat tu, bertasbih, dikira kita macam duk dalam solat. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan kata tunggu solat, kata Nabi berkaitan dengan apa nama orang yang selalu duk tunggu untuk solat ini, dia dapat pahala banyak seperti mana menunggu solat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang daripada apa nama Imam Tirmizi nah. Saya petik daripada Imam Tirmizi punya, bawa mai nak memberi sokongan kepada yang kata orang yang tunggu untuk solat dapat pahala macam solat tu. Kata Nabi, la yazalu ahadukum fi solatin madama yantaziruha wa la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fil masjid, Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdis. Faqala rajulun min hadri maut, wa mal hadatsu ya Abu Hurairah, qala fusa'un aw duratun aw kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, seseorang kamu sentiasa dikira duduk dalam solat dapat pahala selama mana kamu menanti untuk solat. Selama mana kamu duduk tunggu nak solat, duduk daripada waktu maghrib nak tunggu Isya, maka kamu dikira masih dalam solat. Selama mana kamu tidak keluar daripada masjid, tak keluar daripada surau, kamu kekal di situ. Dan selama mana kamu berada dalam keadaan beruduk. Bila batal uduk, habislah. Terbatal lah pahala, terhenti pahala. Sebab dah terbatal uduk, tak dikira lagi seperti mana duduk dalam solat. Sebab dikira dalam solat tu seperti mana kita dalam solat masih ada uduk, maka kekal. Dan masih tak keluar daripada masjid ataupun surau, duduk kekal di situ. Dan para malaikat akan sentiasa berdoa untuk kamu, kata Nabi, dengan berkata Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu. Mereka kata, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia. Seluruh malaikat yang duduk dalam surau tu lebih ramai daripada jumlah manusia. Malaikat tu yang duduk tu lebih ramai daripada kita lagi, memohon Allah ampunkan kita dan memohon supaya Allah berikan rahmat kepada kita. Allah marhamu, Allah marhamu, Allah marhamu kepada kita semua. Orang lain pun sama juga lah dapat. Jadi mana setiap orang tu dapat. Itu di antara doa para malaikat. Doa malaikat takkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata seorang daripada Hadramaut, dia kata, wa Abu Hurairah, malam yuhdis tu apa dia? Selama tak batal uduk tu apa dia? Apa itu yang membatalkan uduk tu? Duduk dalam masjid memang tak berak, duduk dalam masjid memang tak kencing. Kata Abu Hurairah, pusaun auduratun, iaitu pusaun auduratun maksudnya kentut. Maknanya selagi mana kamu tak kentut dalam masjid, tak kentut dalam surau, pusaun kentut yang senyap, silent kentut. Tu silent kentut. Pusaun kentut yang tak bunyi, dia keluar angin pelan-pelan dan lepas pelan-pelan. Kalau nak bunyi pun pelan-pelan. Au duratun ataupun yang durat roh kali keluar. Begitu. Arab dia ada kaitan dengan keadaan sesuatu. Fusaun, fusa. Hak yang jenis bunyi pun fusa. Hak keluar lembut, durat. Hak jenis keluar berang-berang-berang tu. Hak pung-pung-pung tu. Jadi tak kentut, sama ada kentut perlahan ataupun kentut kuat, maknanya tak batal uduk. Jadi maknanya kekal dalam keadaan uduk. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang yang tunggu solat. Hatta kana syatrul lail, sehinggalah hampir kepada waktu tengah malam, maka Nabi pun keluar. Suma qatabana, itu daripada hadisnya. Kemudian Nabi pun keluar apabila tengok semua pakat duduk tidur, pakat duduk lena, duduk tunggu nak
nak solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hampir-hampir tengah malam Nabi pun bersolatlah dengan para sahabat. Kemudian Nabi berkhutbah. Nabi menyampaikan khutbahnya kepada mereka, iaitu kata Nabi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَجَاءَ فَصَلَّ لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ثُمَّ رَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَلُوا فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةِ. Kata Nabi, orang lain semua pakai solat lama dah dan sudah tidur pun orang lain. Hak yang mana tak main masjid, hak yang mana tak main surau, Nabi kata mereka tu solat lama dah, solat isyak, dan tidur pun lama dah, mimpi tak apa pun. Kamu masih tak balik lagi, duduk di masjid tunggu nak solat, maka kamu dapat pahala seperti mana orang yang sedang solat, kata Nabi. Kemudian pada itulah Nabi berkhutbah, maknanya Nabi menyampaikan pesanannya kepada mereka selepas solat isya hampir-hampir tengah malam. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan bahawa boleh, boleh kita menggunakan masa lepas isya untuk kuliah, untuk mesyuarat, untuk mengaji, untuk nak bertadarus, untuk nak berbual hal-hal yang penting, mesyuarat tentang hal masyarakat, mesyuarat dengan mangkuk, mesyuarat dengan mangkuk tak apa, mesyuarat parek dahlah, mesyuarat tapawe dahlah, mesyuarat dengan mangkuk masyarakat yang buat kemuri itu, macam mana nak kemaskinikan pentadbiran pengurusan, tak apa. Itu benda yang baik, maka kita dapat pahala kita bermesyuarat malam. Orang yang apa nama perpersatuan mesyuarat sampai tengah malam lepas isya, mereka dapat pahala tak sia-sia. Yang sia-sia harus tengok bola skrin besar di kedai kandang tu. Hak tu sia-sia, hak tu tak memberi apa-apa faedah pun. Jadi maknanya kita boleh melaksanakan tugas-tugas kita untuk kebajikan, untuk kebaikan selepas daripada selesai solat isya, kerana Nabi juga melakukan hal demikian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemudian disambungkan oleh Imam Bukhari dengan satu lagi hadis, hadis yang ke-563 berkaitan dengan umum umat tentang masalah sahabat-sahabat tak akan kekal hidup lama selepas pada zaman itu. Cuma kita tak sempat untuk nak menghuraikan hari ini. Ini dalam kuliah kita yang akan datang insya-Allah, hadis yang ke-563. Wallahu a'lam. Moga-moga kita